Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama kami dan hari ini kami mau ke Parigi. Bismillah, ikuti terus kegiatan hari ini. Iya. Ini kita udah nyampe di sebelum Parigi, seperti biasa mau makan dulu. Tuh, ikannya segar. Alhamdulillah nggak terlalu ramai. Kita tadi sekarang mau lagi. Ya, seperti biasa kita makan dulu. Wow, itu banyak kangkung ya Pak. Tuh. Kangkung Pak. Tuh. Udah lama kita nggak kesini. Dan itu lagi musim. Musim nyangkul. Nah, dan ini tadi Bapak di jalan beli durian, tapi karena belum makan, akhirnya dimasukin kantong plastik. Nanti habis makan, baru dimakan lagi ya. Iya, siap. Alhamdulillah, ini menu kita ada mendoan, ada ikan, ada sambal, ada lalapan, dan ada sayur. Kangkung. Kangkung. Yo, mari kita makan. Mohon makan. Maaf kalau berisik. Ya. Bismillah, mari kita makan. Nah, saya sedang nyemelan ikan. Kangkung biar ngantuk pasti. Ya. Di sini enak banget kalau saya kangkungnya. Nanti bismillah kalau jadi ke Jakarta lagi bareng anak-anak ya. Nah kalau hari ini kan Dek Puput gak bisa, kagak kegiatan. Daipan sama Neng juga lagi jualan. Nanti kita bawakan lah ya kalau pulang. Nanti kayaknya ikan laut aja. Kalau ini ikan biasa. Udah cuci tangan ya, bismillahirrahmanirrahim, langsung kita makan. Ini ada sambal cobek, sambal kecap sama sambal terasi. Bismillahirrahmanirrahim, ini kita makan. Wah, gini. Bismillah, mari lanjut. Tadi di skip dulu karena mesinnya berisik banget. Ini alhamdulillah berhenti dulu dan tapi kayaknya mau lanjut lagi. Alhamdulillah nikmat banget ya. Bismillah, mudahan next ke Jakarta bisa bareng anak-anak. Kalau jadi pula mikiran ongkos sudah terbunda sampai nyukir saya taikin sekarang juga. Salah dia pening sampai ke mana Nenek gandeng, maaf. Ini sambalnya tuh tiga. Sambal terasi. Bapak mah paling suka sambal cobeknya. Ini dagingnya tuh bagus banget. Tebal. Kalau di Sunda, dimanapun makannya selalu ada ini. Cowel. Selalu ada ini, cowel. Pengeluaran kondisi wartawan sambilan dimaksud. Tomat asem. Gak lupa melihat ini mobil nih. Mobil perusahaan. Tapi kalau saya tuh nggak tahu kenapa kalau makan tuh suka lebih nikmat sama cowok-cowok tuh di rumah. Kayak kemarin tuh nikmat banget, masya Allah. Dan hari ini panas banget. Jangan pakai sandal di jalan.
mendoannya juga enak banget. Kemarin Bapak ngomong terus, sekarang saking nikmatnya nggak bisa ngomong, Pak. Anu wa anu tuna hiji. Bekwan. Tuna hiji. Kita mau enak kakak tokon, Pak Ibu Nini, kak sawe nu aya. Pastikan. Nah, sebenarnya ini kita mampir di sini karena sekalian mau beli tripod. Mampir dulu di sini. Yuk, udah. Karena makanan di sini enak dan murah. Ini murah banget, teman-teman. Terjangkau. Nah, ini kita udah selesai makan dan gak habis. Terus boleh dibungkus sih, nanti tuh ikannya masih ada satu full. Mendoannya kita cuma makan satu ewang. Dan coelnya juga masih banyak. Udah istirahat dulu sebentar barusan. Dan Bapak keke mau lanjut makan durian. Dan ini Bapak lanjut mau makan durian. Jangan ya. Banyak-banyak ya. Iya, tapi habis. Ini mohon maaf berisik ya. Mohon maaf, satu tapi sampai habis. Satu aja, bismillah. Manis ya? Saya nyobain lah satunya. Kayak mau kecil abis mah. Boleh. Aduh, ini teh sayang kalau dimasukin plastik justru malahan ke plastik. Tapi tadi udah dibuka di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang suka durian, kita mah suka. Ini kanalnya manis pisan. Kalau tidak dimakan nanti pahit. Kalau udah dibuka. Ini juga udah mau pahit. Ini gue udah pahit. Udah agak lama tadi pagi-pagi. Sekarang udah setengah hari. Sieun apa sieun rusak. Kontennya makan terus. Teko ngomong deh. Dihabisin. Ayo teko habis. Habis. Ya udah. Gak bisa, saya mah udah kenyang. Duduknya bagus. Aduh, kenyang pokoknya nama alhamdulillah. Nanti pas pulang beli lagi insyaallah. Warung pisan. Duh, kenyang. Bapak sholat dulu di sini ya. Saya kan lagi nggak sholat. Saya mau ngedit. Nunggu udah azan. Terus Pak, ini udah Pak? Dihabiskan, Pak. Tapi Bapak tuh nggak ada, alhamdulillah nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi kayak gitu, alhamdulillah sehat sebenarnya. Cuma kadang suka sesak bekas dulu jatuh dari motor. Tapi nggak boleh kebanyakan juga makan durian. Nah, nggak nurut sama istrinya gitu Pak. Jatuh kuenan. Tutup kue sama kubur. Masya Allah, kenyang pisan. Oke teman-teman, ini udah. Kita skip dulu ya, lagi azan. Oke, alhamdulillah. Nah, itu Bapak lagi sholat dulu di musola. Kita sambil nunggu di sini, saya sambil ngedit. Ini udah tengah hari, kami mau lanjut. Kita mau lanjut untuk cari tripod. Tuh. Alhamdulillah kalau agak tengah hari agak lenggang jalannya, nggak terlalu ramai. Jadi nggak terlalu berisik. Ini karena tripod kita udah dilem.
udah mah ini pakai lidi, ah masya Allah. Tapi kita tuh kalau misalkan selagi masih bisa digunakan, kayak sayang kayak gitu sih. Prinsip saya tuh seperti itu. Tapi ini karena udah bener-bener bawahnya tuh rusak banget, susah. Jadi kita mau cari, alhamdulillah mumpung ada sedikit rezeki juga. Udah makan, lihat pemandangan, masya Allah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Mudahan mama sama emas segera pulang ke sini ya, saya tunggu. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Sambil nunggu suami saya sholat, saya mau ngedit. Pokoknya sampai ketemu lagi besok. Jangan lupa bahagia dan bersyukur dengan apa yang kita miliki dan punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih.